Inilah Millennium Center Wales di Cardiff, dibuka oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2004. Tempat ini telah memiliki reputasi sebagai salah satu tujuan utama seni dunia dan budaya. Selama dua hari terakhir, penonton datang untuk menyaksikan seni pertunjukan seniun. Ya, sungguh menggembirakan. Semangat penuh energi. Anda seperti ingin melompat dan menari bersama, sangat indah. Banyak pejabat lokal hadir pada pertunjukan itu. Aktris Wells, Liz Gardner, menyampaikan kesannya. Benar-benar indah, spektakuler, meriah, dan talenta dari pemain luar biasa. Desainnya begitu penuh warna, menyesuaikan kostum dengan latar belakangnya. Sangat indah. Apa yang bisa saya katakan, ini sangat sulit. Penonton lain juga datang dari daerah lain di Inggris. Tentu saja berpengaruh dalam pada saya. Hal yang paling menonjol adalah profesionalisme mereka. Setiap pemain dan musik yang dimainkan semuanya asli. Mereka melakukan setiap detail sangat serius. Ma berkata, ia terpukau oleh tarian etnis Cina di pertunjukan itu. Budaya tradisional Cina tentu kita tidak bisa mengatakan hanya budaya Cina, karena ia terdiri dari banyak tempat, ada orang Tibet, etnis Miao, dan etnis minoritas lainnya. Melihat budaya tradisional dari ras mereka di masyarakat modern, dibandingkan dengan hal-hal modern yang kita lihat dan kenali, sangat menakjubkan. Setelah pertunjukan selesai, banyak yang berkata mereka akan kembali tahun depan. Selama dua hari pertunjukan, sambutan hangat dari orang-orang Wales telah menutup pertunjukan perayaan 5.000 tahun kebudayaan Cina ini. NTD News, Cardiff, Inggris.